Oke, kali ini kita akan coba review F1 ini tahun berapa? Oh, tahun 2020, Charles Leclerc. Ini merek Burago, skalanya 43 ya. Oke. Dari depan dulu ya. Dari depan dulu ini plastik, tapi dia karet ya. Elastis. Jadi kalau mau dimainin tabrak-tabrakan sama bocah juga kayaknya aman sih ini, nggak akan patah, paling penyek doang. Terus dari sisi belakang sayap nih, spoilernya juga plastik ya, plastik, tapi ini plastik yang keras, nggak elastis ya. Terus bagian sininya tuh plastik juga nih. Jadi ada batasnya nih, batas ini sampai ke sini. Nah, ini bagian atas sininya plastik. Nah, bagian bawahnya ini besi diecast. Gitu. Ini sampai ke depan sini nih. Diecast ini nih. Nah, ini untuk detail lumayan ya. Enggak kayak Burago tahun lalunya lagi pokoknya. Itu dia velgnya kurang bagus ya. Sekarang velg dan bannya ini udah keren banget nih. Udah improve lah. Cakep sih ini. Untuk detail seperti aerodinamisnya ini seperti aslinya nih. Walaupun ada sedikit perubahan kayaknya di bagian sini. Menurut saya sini ini bagian tiang yang garis atas ini harusnya kan agak ke belakang, dia jadi sejajar sama yang bawah. Nah, yang bawahnya ini harusnya kan agak ke depan, paling itu doang sih, tapi nggak apa-apalah ya, namanya juga ya agak murah sih dibanding mini champs ya, kan bisa sampai 1 juta harganya. Lumayan juga kan, ini cuman harganya cuman 200 ribuan aja. Dari bawahnya nih, kita lihat bawahnya Burago SF1000 1:43, masih buat, udah buatan Cina ya. Nah, fun fact dari mobil ini adalah kenapa dibilang SF1000 GP, karena Ferrari merayakan balapan yang ke-1000 dari sejak tahun 1950 ya, kalau nggak salah. Jadi dari 1950 sampai tahun 2020 di sirkuit Mugello, kalau nggak salah nama balapnya adalah Tuscan GP, mereka merayakan balapan yang ke-1000. Jadi begitu, makanya dibilangnya ini SF1000 GP. Dan warnanya juga lebih gelap ya, merah gelap. Dia beda sama livery balapan yang lain. Ini paling spesial. Detail mobil ini tuh aku sudah agak improve sedikit ya. Dimulai dari atas ini. Ini kan warna kuning atau ya warna kuning kehijau-hijauan gitulah. Itu menandakan second driver gitu. Dan di belakang sudah ada detail lampu. Nah, jadi dibandingin sama tahun 2019. Tahun 2019 ini kan tuh, lihat atasnya. Charles Leclerc ini kan di tahun 2019-2020 kan dia itu second driver ya. Harusnya second driver tuh atasnya warnanya ini kuning kehijau-hijauan. Nah, yang ini tidak di detailing tahun 2019-nya. Tapi di sini tuh bedanya kalau ini sudah bagus ya, ini ada udah ada drivernya juga sih kelebihannya. Nah, kita lihat lampu belakangnya. Tuh, beda kan. 2019-nya enggak ada lampu detailnya. Kalau tahun 2020 ada. Gitu. Lanjut ke bagian race-nya pada saat itu di sirkuit Mugello Tuscan GP 2020, si Charles Leclerc menduduki posisi ke berapa ya? Oh, ke-8.
dia tidak bisa masuk ke podium misalnya sekali ya untuk merayakan 1000 GP Ferrari. Dan teammate-nya Sebastian Vettel itu menduduki posisi ke 10. Oh iya, ini sorry banget nih kalau nggak ada dusnya. Soalnya udah beli itu langsung dilus aja kayak gini. Soalnya bagian boxnya itu agak kurang bagus ya. Jadi masih kelihatan kayak mainan banget dibanding yang tahun 2019 ini kan bagus nih, akrilik. Jadi ya udahlah, kita lus aja kayak gini. Oke, jadi gitu aja ya review kali ini. Mohon maaf kalau misalnya kurang lengkap atau kurang apa gitulah. Ya, maklumlah baru pertama kali review ngomong kayak begini. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Oke. Goodbye.